dengan TPS nomor 23 tahun 2001 dengan TPS 26 tahun 2001 yang berbeda hanya masalah bulan saja. Yaitu dengan TPS 53 tahun 2003, sedangkan TPS 26 tahun 2001 pasal 2 disebutkan ditanya untuk pemberdakwa haruskan diarekan. 2. Penyidikan tidak sah secara hukum dan dasar hukum pertanyaan pendapat ini tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena berada di kebenarannya perlu dibuktikan dengan menunjukkan atau mengungkapkan beberapa alat bukti yang ada. 4. Azas retroaktif yang diberlakukan bertentangan dan keadilan. Untuk menyikapi pendapat tim penasihat hukum telah mengedepankan unsur kehati-hatian dan sama sekali bukan tumpang tindih dan mengabaikan tata urutan perundangan. Berlakuan azas retroaktif pada kasus genosida dan kejahatan terhadap penjelasan umum juga menyatakan dengan ungkapan lain azas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi Fatima memang membuka celah atau peluang untuk memberlakukan pengecualian terhadap pasal 28i ayat 1 sepanjang tidak ada ketentuan yang melarang pemberlakuan suatu undang-undang misalnya melalui demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Jakarta Pusat Nomor 01/PIT.HAM/ad-hoc/2 yang tercantum dalam Pasal 28I Ayat 1 Amendemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan pada Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam persidangan yang atau prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa yang secara lengkapnya berbunyi it states that the prohibition any person or any act or omission which at the time it was committed